السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita kembali kepada kitab kita Talbis Iblis. Kira-kira kuliah yang kedua lah pada pagi ini setelah daripada kuliah Syekh Al-Fadhil Abu Talha tadi. Dia kata dia tak celoteh sikit. Saya dengar daripada awal lagi, kita duduk belakang tu. Lama dia celoteh, kata panjang juga Abu Talha ni kata. Kami oleh kerana topik dia tu menarik, kita layan je lah. Jadi tak lama lagi boleh lah, kalau ustaz tak mari tu kira Abu Talha kira. Kita tu lah Abu Talha ganti tu lah. Baik, jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni berada dalam 20 Ramadan. Berarti separuh ataupun dua per tiga dari Ramadan telah pun kita telah berlalu. Dan tinggal pada 10 akhir ini adalah yang kemuncaknya. Kita katakan bahawa bila kita berperang, waktu musuh tu dah kalah dah, dah hampir lemah dah, tinggal kita kata pukulan terakhir. Kalau nak menang, masa itulah kita kena tu. Mungkin kita sendiri pun masa tu perjuangan kita mula diuji. Tapi kalau orang main tinju, musuh nak ubah tu, kita pun kena kuat. Walaupun kita lemah, kita kena kuat. Pasal apa? Dia hanya menanti pukulan yang terakhir. Dalam Ramadan, 20 Ramadan ni nafsu mula dah lemah dah. 20 hari dah kita tak makan, kita tak minum di siang hari, nafsu akan mula melemah. Sebab sifat dia nafsu ni, bila dia kita makan, kita minum, banyak makan, banyak minum, dia rasa selesa. Tapi antara hikmah puasa ialah dia menahan diri daripada lapar dan dahaga dan mengekang hawa nafsu. Jadi nafsu dah lemah, rasa tu beda. Dan kita pun rasa. Di akhir-akhir ni semayang taweh pun, kalau dulu mula-mula tu urut kaki, lah ni tak urut dah kaki. Rasa semangat pula malah. Mari ke yang orang ajak pukul 3, 2:30 pun kita bangun dah. Alhamdulillah, kita rasa semangat pasal apa? Nafsu mula dah lemah dah. Tinggal lagi pukulan terakhir ni, makna kita berusaha sedaya mungkin untuk mencapai kemuncak kepada nikmat Ramadan kita, iaitulah malam Al-Qadar. Jadi sebab tu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 yang terakhir ni ialah kita mengkhususkan diri untuk ibadah. Iktikaf, baca Quran, zikir, qiyamul lail. Kalau boleh setiap hari tu kita letak ada rutin yang kita buat. Mana setiap hari Quran berapa juzuk kita nak baca. Qiyam berapa rakaat kita nak salat. Istighfar berapa kali kita nak baca. Tasbih berapa kali. Kemudian sedekah berapa ringgit. Jangan biarkan satu hari daripada Ramadan itu melainkan ada projek ibadat kita untuk dapatkan bonus 1,000 bulan. Sebab kita ada misi kita. Misi kita mencari Lailatul Qadar. Visi kita supaya bila sampai malam Lailatul Qadar, kita menghidupkan dia dengan amal ibadah. Objektif dia, sampai kita mati, kita akan masuk syurga dengan mendapati pahala yang bertimbun-timbun. Dan seterusnya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah matlamat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan qiyam malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita di 10 akhir Ramadan, Allah panjangkan umur kita, Allah bagi kekuatan kepada kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lepas.
Muhammad ibn Sirin, Sulaiman bin Mihran kalau tak silap saya. Dia kata kita ni adalah orang yang sedikitnya amal. Padahal dia golongan salaf ataupun rawi hadis yang masyhur. Dia kata apa? Kita ni orang yang sedikit amalan. Kalau dia rasa gitu, kita lagi sikit. Sebab dia banding golongan salaf, kalau Imam Syafi'i khatam Ramadan tiap-tiap hari khatam. Malah kata ada kata dua kali sehari dia khatam. Berkahnya masa dia. Pun kalau kata-kata sekali sehari pun tak mustahil. Sebab lah ni pun ada orang yang boleh khatam satu sehari. Cuma kita yang kita tak boleh ni, kita rasa tak mampu. Oh ni saya solat terawih di satu masjid. Dengar kok imam dia baca, Masya Allah, lancar sungguh. Tak ada salah, lancar. Laju pula tu dia baca, lancar sungguh. Macam air keluar daripada mulut, pung 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 pung. Saya kata Masya Allah. Lepas daripada terawih, tanya khabar apa semua. Dia kata, imam tu imam jemputan. Imam pengurusi masjid kata, ustaz, budak ni asal daripada Patani, tapi dia ngaji sini. Jadi walaupun Jaiz tak bagi kita ambil imam luar, tapi kita consider dia tempatan sebab dia belajar sini. Baru ni sebelum daripada Ramadan tu dia buat syahadah, dia baca dengan guru dia. Untuk dapatkan syahadah, satu hari baca khatam 30 juzuk tanpa kesalahan. Rehat 2 jam, tidur 2 jam, 4 jam, orang lain baca Quran. Musa kata, betul lah kalau salaf dulu baca Quran khatam sekali sehari tu, mana boleh. Kalau kita tengok macam mana mereka dengan Al-Quran, bandingkan dengan kita dengan telefon. Kalau telefon tu Quran khatam kita, boleh jadi 2 kali sehari tu tak mustahil. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah, seluk kot market telefon. Balik rumah letak beg, letak kapal, letak got telefon. Baring kat bantal, telefon. Makan, telefon. Kalau telefon tu Quran, khatam kita. Betul tak? Jadi sebab tu Ramadan ni mencapai waktu akhir dia, 10 terakhir ni, sama-samalah kita meningkatkan amal ibadah kita yang sedikit. Kata Sulaiman bin Mihran, kita ni amal kita sedikit. Yang sedikit itu jagalah dengan keikhlasan. Agar kita ni tidak tersia-sia amalan. Dahlah sikit, niat pula tak ikhlas, maka saja. Dahlah sikit, buatlah seperti mana sunnah Rasul. Jangan sampai kita amal sedikit, tiba-tiba yang sedikit tu tidak menepati sunnah Rasul. Jadi kurang dan malah hilang pahala dia. Ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan memberikan taufik hidayah untuk kita beramal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kitab kita pada pagi ini kita sambung pada bab talbis iblis atas kaum sufi, yang mana terkait sikap pura-pura khusyuk dan menundukkan kepala dan menipu. Okey. Itu dari situ ya. Baik, penulis berkata, ketika rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla telah bersemayam di hati seseorang, nescaya hal itu akan menampakkan kekhusyukan pada tampilan lahiriahnya, dan itu tidak mampu ditepisnya. Anda akan melihatnya menundukkan kepala, bersikap sopan dan merendah diri. Meskipun demikian, para salaf berusaha keras menutupi tampilan yang bersumber jiwa yang bersih tersebut. Jadi, asalnya, bila seorang yang rasa takut kepada Allah, akan terzahir kekhusyukan, ketundukan dalam akhlak dia. Ada asalnya memang begitu. Sehingga bila benda ni keluar, terzahir, tuan empunya sendiri pun tak mampu nak tepis. Sebab kekhusyukan ni benda yang Allah Ta'ala bagi. Okey?
Kalau hati itu ada rasa takut kepada Allah, insya-Allah akhlak dia akan baik. Terzahir pada diri dia kesopanan, ketundukan, kekhusyukan dan semua sifat-sifat yang kita tengok bagus. Akan tetapi para salaf, mereka berusaha menyembunyikan sifat ini. Mereka berusaha menyembunyikan sifat ini. Bimbang takut apa? Takut tak adilah. Dahlah amalan kita sikit dah. Bimbang tak ikhlas. Jadi akhirnya mereka berusaha untuk tidak nampak sikap ini pada mereka. Kerana itu Muhammad bin Sirin biasa tertawa di siang hari. Bukan terbahak-bahak lah. Dia happy je. Tapi malam hari dia adalah orang yang menangis kerana Allah. Namun perlu dicamkan, meski kami menukir riwayat Ibn Sirin ini, bukan bererti kami memerintahkan orang alim untuk bersikap terlalu gembira di khalayak ramai. Kerana hal itu lambat laun pasti mengusik mereka. Dari Ali radhiyallahu anhu, saat menyampaikan ilmu, kendalikan diri kalian, jaga diri. Ketika menyampaikan ilmu, jangan campuri dia dengan ketawa. Kerana perbuatan ini biasa memuakkan hati orang yang mendengarnya. Terbalik pula. Kalau patutnya, memang kita ketawa. Tapi jangan sampai dalam majlis ilmu pun duduk ketawa juga. Jadi penulis kata, betul aku bawa cerita Muhammad bin Sirin ni dia suka ketawa. Ceria, happy orangnya. Tapi bukan bermaksud nak mengajar para ulama supaya didik manusia dengan ketawa. Sehingga bila ngajar pun duduk ketawa. Padahal maksud daripada ilmu adalah untuk melembutkan jiwa. Tiba-tiba duduk ketawa. Dia kata apa? Dari Ali radhiyallahu anhu, saat sampaikan ilmu, jangan jaga diri kalian, jaga diri kalian. Jangan campur dia dengan ketawa, kerana ketawa ni boleh memuakkan hati orang yang mendengarkannya. Sebab majlis ilmu bukan waktunya untuk ketawa. Kalau buat ketawa ni, orang buat lucu sambil-sambil gurau senda sikit sebanyak, tak apalah. Tapi kalau majlis ilmu jadi ketawa, bila masa orang nak menangis? Tuan, waktu majlis ilmu ni hati tenang, tunduk kepada Allah. Tuan, orang rasa khusyuk. Kalau majlis ilmu ni orang ketawa, bagi tahu saya bila orang nak menangis. Jadi kita ambil masa menangis ganti ketawa. Hak ketawa tu kita tak tukar kepada menangis, tetap ketawa juga. Akhirnya manusia hidup dalam gelak ketawa. Boleh. Sikap seperti ini bukan riak. Jadi maknanya dia menunjukkan sebaliknya. Ibn Sirin menunjukkan sebaliknya. Sikap seperti ini bukan riak, tetapi hati orang-orang awam terlalu polos, haluslah untuk memahami sikap seorang alim. Maka dia tidak boleh bertolak ansur terhadap hal-hal yang mubah, harus. Dengan kata lain, selayaknya ulama menghadapi khalayak dengan sikap anggun dan santun. Yang tercela ialah berpura-pura khusyuk, berpura-pura menangis dan menundukkan kepala agar dipandang sebagai seorang zuhud oleh mereka. Sehingga mereka berebut untuk berjabat tangan, bahkan mencium tangannya. Lebih jauh mungkin ada saja seorang dari mereka yang meminta kepadanya, tolong doakanlah kami. Lalu dia pun mendoakan seakan-akan doanya pasti dikabulkan. Oh, dia pula bangga, aku telah doa, insyaAllah saya doakan, insyaAllah. Bukan kata, ustaz tolong doakan saya. Pakat-pakat sama doa lah. Antum pun boleh doa juga, doa mu'ayah, antum lagi mustajab doa. Doa. Bila orang doa, ustaz ni saya bagi hadiah sikit, ustaz tolong doa kat saya, oh insyaAllah. Boleh siap package lagi ni, kau doa di Masjid Haram, depan Multazam 3,000. Tahu dia. Ya salam. Seolah-olah doa kita mustajab. Mari pula malam-malam, jual pula orang tahlil. Seolah-olah tahlil kita ni confirm dapat bagi pahala tu. Jangan tuan-tuan, kita tak tahu.
mudah-mudahan atau boleh jadi doa orang yang duduk sendirian itu lebih baik. Okey. Jadi yang bahaya bukan kekhusyukan tu, yang bahaya ialah pura-pura khusyuk. Sebelumnya kami nukilkan satu riwayat dari Ibrahim An-Nakhai bahawasanya seorang meminta kepadanya, doakan kami. Mendengar hal itu, Ibrahim An-Nakhai tidak suka dan marah kepada orang itu. Dia minta dengan orang lain, jangan minta dengan aku. Marah pula dia. Pasal apa? Dia rasa diri dia tak siapa-siapa. Siapa apa mu nak mari minta dengan aku? Aku sendiri pun memerlukan doa daripada orang lain. Aku sendiri pun perlu, ya Allah, tolong doakan dia. Allah ampunkanlah doa dosa aku begini, begini, begini. Aku sendiri pun tak tahu Allah boleh, Allah terima tak tidak doa aku. Tapi kalau aku suruh doa, memang kita doa. Cuma kalau dia jadikan seolah kiblat ataupun sandaran doa orang lain, kita kata tak patutnya lagi jadi lagu tu. Kita boleh pakat-pakat sama-sama doa betul. Ini tuan-tuan doakan saya, saya doakan tuan-tuan. Kita tak tahu antara kita ni siapa yang lebih dekat dengan Allah. Boleh jadi doa orang yang miskin, fakir, doa dia lebih didengar daripada Allah. Ada orang mungkin dia, kita tengok dia biasa-biasa. Tapi dia dengan mak ayah dia taat, Masya Allah. Boleh jadi dia dengan fakir miskin, Masya Allah. Boleh jadi dia dengan kita nampak je gini. Tapi waktu dia bersendirian dia, Masya Allah. Dia tak tunjuk ke orang, itu lebih baik. Cuma yang pura-pura ni bahaya. Di antara orang yang takut kepada Allah, bias bisa jadi ada seorang yang rasa takutnya membuat dirinya begitu rendah hati dan pemalu sehingga dia tidak berani mendongakkan kepala di hadapan orang lain. Namun ini bukanlah keutamaan. Kerana tidak ada kekhusyukan yang melebihi khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang khusyuk Nabi itu bila berjalan, memang kadang-kadang baginda mendongakkan ke langit. Malah sering Nabi tengok langit, tengok atas. Jangan sampai jalan tunduk, tak tengok korang. Tunduk tu memang boleh tunduk, tapi kadang-kadang Nabi pun tengok juga ke atas. Malah Nabi tengok ke langit pun banyak juga. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melihat ke langit. Bukan meninggikan diri dah, tapi Nabi tengok ke langit tu adalah untuk melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami bangunkan dia dan hiasinya, dan tidak ada retak-retak sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, unzuru madza fis samawati wal ard. Doakan, apa tu, perhatikan apa yang ada di langit dan juga di bumi. Berkaitan dengan malu untuk orang lain doa tu, Umar radhiyallahu anhu sendiri kata Ibnu Rajab Al-Hambali, apabila orang datang minta tolong Umar doa, Umar kata, kamu ingat aku ni Nabi ke? Kamu ingat aku ni Nabi? Dia menolak untuk dijadikan kiblat doa. Makna kiblat doa mana orang pakat-pakat mari minta tolong doa. Doa kan. Kita sama-sama kita ni tak ada lebih, tak ada kurang. Kita tak tahu. Yang lebih kurang tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan dalam bab ni juga kita pun nak galakkan orang ramai supaya berdoa sendiri. Jangan diswastakan doa. Orang kita lah ni banyak swasta doa. Dia rasa ada orang lain lebih layak doa kepada dia. Tentang yang dirahmati Allah, doanya lah. Kadang-kadang doa ni, Allah Azza wa Jalla, dia bagi bukan apa yang kita minta. Dia nak tengok kita minta je. Tidak ada orang berdoa kecuali dia beri salah satu daripada tiga. Satu, Allah tunaikan apa yang dia minta. Dia nak A, dapat A. Dua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia minta A, Allah bagi B. Minta anak lelaki, Allah bagi anak perempuan. Pasal apa? Allah tahu anak perempuan baik untuk dia. Minta kerja begini, begini, begini. Tak dapat kerja dia. Akhir sekali dia duduk kampung jaga mak ayah. Allah bagi kepada dia. Allah tak bagi dia kerja sebab jaga mak ayah lebih baik daripada kerja dia.
Dia minta rezeki nak kerja sekian-sekian, tak dapat. Akhir sekali lepas tunggu, ada pekerja lain pula. Oh, dia kata, nasib baik boleh kerja ni. Kata tidak. Sebab apa? Cuma masalah manusia, dia tak rasa doa dia mustajab, makbul, sebab yang dia dapat tanpa minta tu dia tak sedar. Padahal kondisi yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi bila dia dapat benda yang dia tak minta ni, dia tak rasa itu pemakbulan doa. Ha, itu bahaya manusia. Yang ketiga, Allah bagi, Allah tangguhkan dia, dan Allah bagi di hari akhirat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi di hari akhirat, insyaAllah itu lebih baik. Jadi sebab itu saya katakan, orang awam dalam bab ni di akhir Ramadan banyakkan berdoa. Apa jua doa yang kita mampu, doa lah, sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok Melayu pun tak apa. Jangan jadikan doa ni bisnes yang diswastakan. Upah orang tu doa. Panggil budak tahfiz, panggil anak yatim, buat majlis, tahlil, supaya dia doa. Kita tak doa, jangan. Mak ayah kita duk tunggu mana anak kita ni. Tak doa juga anak aku, duk swasta kau orang. Si anak ni berasa dia bayar tu lepas dah. Tuh. Si ayah dalam tu, di hari akhirat tu duk tunggu mana istighfarnya anak aku. Mana doanya anak aku ni. Dia tengok-tengok swasta juga. Macam orang hak swasta kan jaga mak ayah di atas dunia. Dia rasa macam mana? Mak ayah ada, dia mampu, ada kemampuan. Kita mak ayah rumah orang-orang tua. Bayar kat orang tua, tu lah jagalah ayah aku. Kita rasa, kena ke tak kena? Tak kena kan? Tak kena lah sebab kita mampu. Tiba-tiba, siapa dia mati. Bayar juga orang suruh istighfar. Tolong doa ke ayah saya. Buat tahlil, bagi nama, senarai nama. Dekat skrin tu keluar, malam-malam Ramadan. Senarai nama arwah pada malam ini. Nombor satu, sekian-sekian-sekian. Nombor dua, sekian-sekian-sekian. Nombor tiga, sekian-sekian. Oh. Itu malam. Dan soal hati itu milik Allah. Cuma kalau tak bayar, apa? Dia tak ada nama kalau tak bayar. Bukan kalau tak bayar tu kita untuk muslimin dan muslimat. Oh, dia kata, kita doa juga untuk seluruh muslimin dan muslimat. Cuma hak ni, hak bayar kita, kita sebut khusus. Macam-macam lah tuan-tuan berlaku di akhir zaman ni. Kita katakan bahawa minta semua yang faham agar dia sendiri mendoakan kedua ibu bapa dia, jangan menswastakan doa kepada orang lain. Baik. Selain itu, mereka menambahkan isyarat tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk, yang jelas bid'ah. Andai mereka tahu bahawa menundukkan kepala kerana malu kepada Allah sama saja dengan mendongakkannya, tentu mereka tidak melakukan hal itu. Namun apa boleh dikata, iblis telah mengelabui mata orang-orang bodoh ini yang tugas utamanya memang mempermainkan mereka. Apa maksud isyarat tashbih sini? Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana kalau malu kerana manusia, kita tunduk. Malu kerana Allah pun tunduk juga. Andai dia tahu malu kerana Allah ni duduk dari hati, tunduk dengan dongak tu sama je. Nescaya mereka akan malu pada apa yang mereka lakukan. Sementara para ulama, iblis jauh dari mereka, bahkan merasa takut kepada mereka kerana mereka tahu apa sepak terajangnya. Dan mereka menjauhi segala bentuk tipu daya musuh abadi manusia ini. Dari Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu, dia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dan tidak pula lemah. Mereka biasa menyenandungkan baik-baik syair di majlis-majlis mereka dan menyebut-nyebut kenangan masa jahiliyah. Namun apabila salah seorang dari mereka tersinggung lantaran satu hal yang terkait dengan urusan agama, maka kelopak matanya berputar seakan-akan dia orang gila. Dinukil dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa satu ketika dia melihat seorang pemuda yang menundukkan kepala. Umar pun berseru kepada si pemuda, "Wahai pemuda, angkat kepalamu."
kekhusyukan yang hakiki tidak lebih dari apa yang ada di dalam hati. Siapa saja yang menampakkan kekhusyukan melebihi apa yang ada di dalam hatinya, maka dia sedang mempertontonkan kemunafikan atas kemunafikan. Bahaya ni. Bahaya. Paling kita bimbang, kita rasa, kita rasa okey. Kita rasa itu khusyuk ori. Tapi sebenarnya tak ori. Sebab iblis memang dia menampakkan benda ternampak baik. Oh, kamu ni khusyuk, kamu ni bagus, kamu gini, gini, gini. Cuma bukti dia, tangan tak ada orang. Tangan tak ada orang. Tangan kita bersendirian dengan Allah. Bagaimana keadaan kita? Di saat itu, itulah kita. Lalu depan orang kita tunduk, kita tergapo. Kita rasa maksud kita depan orang kita tunduk pun kita rasa kita buat kerana Allah. Pasal apa? Telbisa. Tak ada orang munafik berasa dia munafik, tak ada. Dia rasa dia benar. Orang yang berpura-pura tunduk khusyuk ni, dia rasa waktu dia tunduk tu ikhlas. Tapi nak tahu mana kita ni sedang ditalbis ataupun tidak. Nak tahu dia? Waktu kita bersendirian. Kita dengan Allah lagu mana? Waktu kita bersendirian. Kalau sama waktu kita bersendirian dengan duduk depan orang, berarti kita hanya meneruskan kebiasaan. Tapi kalau bersendirian, kita lain daripada duduk depan orang, maka berarti kita sedang berpura-pura. Sebab itu, waktu kita nak muhasabah diri, waktu sendiri. Tiba kalau kita solat ramai-ramai ni pun kita rasa khusyuk semayang. Belum tahu lagi. Nak tahu diri, waktu kita bersendiri. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita. Lalu lihat kepada waktu bersendirian kita, nescaya terlalu banyak perlu kita minta ampun dan maaf dengan Allah Subhanahu wa Taala. Okay. Dari Asim bin Kulaib Al-Jarmi, dia bertutur, ayahku berpapasan atau berselisih dengan Abdurrahman bin Aswad yang sedang berjalan kaki. Ketika berjalan, Abdurrahman biasa berjalan sejajar dengan tembok agar menampakkan kekhusyukan, seraya menampakkan kekhusyukan. Seperti ini, kemudian Abu Bakar sedikit menundukkan leher dia, memiringkan leher. Lalu ayahku bertanya, setiap berjalan, mengapa engkau berjalan sejajar dengan tembok? Demi Allah, Umar berjalan dengan cara memijak kaki kuat-kuat ke tanah dan suaranya keras. Penulis berkata, para salaf biasa menutupi keadaan mereka dan meninggalkan sikap berpura-pura. Hal itu seperti yang telah kami nukilkan dari Ayub As-Sakhtiani, bahawa pakaian yang dikenakannya agak panjang, tidak lain agar dapat menutupi keadaannya. Sufyan Al-Thawri berkata, aku tidak menganggap amalanku yang terlihat. Maka aku tak pandang pun amalan aku yang dilihat orang. Kalau setakat buat orang tengok jadi baik atau aku tak pandang. Aku hanya pandang amalan aku waktu tidak dilihat orang. Itu maksudnya. Kalau tidak, waktu orang tak tengok, macam mana amalan aku? Yang itulah tolok ukur kita. Tolok ukur kita ni, kita nak tengok waktu kita lagu mana dengan Allah, ialah waktu orang tak ada. Kalau orang ada, itu 50-50. Boleh jadi kerana Allah, boleh jadi. Tapi boleh jadi juga kerana manusia. Sufyan berseru-berseru kepada temannya yang sebelumnya dia lihat mengerjakan salat. Lalu dia kata, berani-beraninya kamu salat kalau orang melihat kamu. Dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, satu ketika Abu Umamah melintas di tengah dekat orang yang tengah sujud. Abu Umamah pun berkomentar, sungguh bagus sujud ini andai kamu kerjakan di rumah. Ha. Waktu semayang di rumah lagu mana?
Kalau dengan banding dengan semaya di masjid, cepat ya, cepatnya, lajunya. Asal pun semaya solat. Jadi Abu Umamah kata apa? Dia tengok orang tengah sujud, dia kata alangkah bagusnya sujud ni kalau begini dia sujud di rumah. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tinggalkanlah orang yang bersikap kalim di hadapanmu padahal ketika bersendirian mereka bak serigala yang luas, yang buas. Depan orang, okay. Belakang orang pada serigala. Takut kita bila dengar macam ni. Takut kita. Sebab tu manusia kita ni, kita nilai diri kita sendiri. Betul lah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu puji ataupun rasa diri kamu baik. Sebab Allah lebih tahu siapa yang baik dan bertakwa di kalangan kamu. Baik, itu satu bab. Kita masuk pada bab yang ke seterusnya. Supaya kita tidak tertalbis, jadi minta berlindung dengan Allah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan kita minta berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan dia, godaan dia dan juga hembusan-hembusan dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bab yang seterusnya ni ada kaitan dengan Al-Syekh Al-Fadil Abu Talha sebut tadi. Itulah talbis iblis atas para sufi sehingga tidak mahu menikah. Ada sufi ni dia tak nak kahwin. Bukan kerana sibuk dengan ilmu dah, tapi kerana dia rasa dia nak ibadat. Dan kahwin ni menghalang dia dari ibadat. Okay? Sehingga dia merasakan kahwin tu adalah satu jenis, tidak berkahwin itu adalah satu jenis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Sebab ramai saja ulama-ulama yang tak kahwin, tapi sebab mereka terlalu sibuk mencari ilmu. Bukan sebab tak nak kahwin itu sebab tak suka kahwin dah, tapi sebab mereka terlalu suka cari ilmu sehingga asyik sampai tak kahwin. Baik. Mana Abu Talha ni, kena bak ni, kena hadam betul-betul ni. Dia saya tengok sekali, sehari dua hari ni memang dia minat sungguh bak-bak ni. Kita doa lah kepada dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki untuk dia. Baik. Penulis rahimahullah berkata, menikah kerana takut zina wajib hukumnya. Sementara saat dia tidak takut berbuat zina, hukumnya sunat muakkad. Dan ini adalah pendapat majoriti ahli fiqh. Apa hukum kahwin? Hukumnya sunat waktu tak ada fitnah. Waktu ada fitnah zina, hukumnya wajib. Fitnah zina yang kita katakan tu macam mana? Fitnah zina. Dia dah berkawan dah. Dah berkawan dah ni. Dah berkenal satu sama lain. Silap-silap mesej tu pun kanda dinda dah. Dan setengah tu ayah dengan ibu dah bahasanya. Budak-budak lah ni. Jangan kira. Kita tengok pun mengucap panjang. Tak kahwin lagi. Dah papa mama dah. Hal tajam ni kategori mana ni kata-kata. Wajib. Betul tak? Budak-budak lah ni, kalau tanya cikgu-cikgu sekolah, bahasa-bahasa WhatsApp dia, lama dahsyat. Kan main-main, bukan biasa-biasa. Awak saya tu kategori biasa lah. Ni ada kategori dah luar biasa. Hak kata awak dengan saya tu pun, kalau kira dari sudut salafus salih dulu, kira tahap wajib dah kahwin ni. Pada sebab apa? Sebab fitnah zina tu ada. Dia pergi sekolah, jumpa kita duduk rumah. Ada tak pintu fitnah tu, ruang berlakunya zina? Ada.
hukum nikah waktu tak ada fitnah sunat muakkad. Waktu ada fitnah wajib. Kita ni kategori mana ni kita ni? Ni wajib dah. Wajib kena tambah. Kalau kategori sunat muakkad tu, alhamdulillah lagi. Kalau kategori wajib memang kena menikah. Walaupun dah kahwin dah, dia kata wajib juga. Wajib kena tambah seorang lagi. Itu yang sunat muakkad asal. Baik. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam keadaan itu hukum menikah lebih baik dari seluruh amalan sunnah. Banding amalan sunnah lain, kan amalan nikah ni sunnah muakkad. Sunnah lain pun ada sunnah-sunnah muakkad. Dari kategori sunnah-sunnah ni, antara sunnah paling baik ialah sunnah nikah. Mana ni kita ni? Banding kategori sunnah lain, sunnah menikah lebih baik. Berdasarkan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kerana apa alasannya? Kerana menikah merupakan sebab wujudnya zuriat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal wadud." Kathirun bikumul umam yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, ini banyak anak, boleh beranak ramai, kerana aku akan membanggakan kalian di hadapan semua umat sebabkan jumlah kalian yang banyak. Kita kalau lagi ramai anak, lagi tak kahwin lah. Anak 10 nak kahwin lagi, buat gapo? Contoh, malam saya jumpa kawan saya nak balik Nigeria. Dia nak balik Nigeria. Balik Nigeria, dia tengah penimpal lo nak balik cuti. Pasal apa penimpal lo? Dia kata, budaya tempat kami kalau balik mesti ada buah tangan. Habis tu belilah, bukan masalah tak boleh beli, masalah keluarga aku besar. Dia kata, besar setara mana keluargamu? Cucu ratu aku dulu 150 orang. Makna sepupu aku ada 150 orang. Sepupu. Saya pun termenung. 150 orang sepupu. Ramai. Adik-beradik dia berapa saya tanya. Adik-beradik dia saya lupa dia bagi. Sampai saya oleh kerana punya cucu ada sepupu 150 tu. Hilang tu nombor lain. Pupu 150 orang dah penuh nak beli kapal nak balik. Saya punya kita awak pergi kedai dua rial. Pergi kedai dua rial. Kalau beli seseorang pun berapa dah tu. Ramahnya anak. Pasal apa? Sebab dia bangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kahwin ramai. Kahwin ramai pula dah. Beranak ramai. Abu telah batuk dia. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutarakan. Tali cerita lama pak ni Abu Talha di mana. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutarakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak membujangnya Uthman bin Maz'un. Jika beliau mengizinkan, nescaya kami akan mengembiri diri sendiri. Yakni kasih. Ya. Tahu kasih. Kasih dah. Kasih ni makna dia buang alat kelamin dia. Sehingga dia jadi orang tak kahwin. Tapi perkara tersebut bukan sunnah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa sejumlah sahabat Nabi bertanya kepada ummahatul mukminin mengenai amalan-amalan baginda sallallahu alaihi wasallam saat baginda bersendiri, lalu isteri-isteri Nabi ini radhiyallahu anhunna memberitahukannya. Salah seorang dari mereka yang bertanya pun nekat, aku tak akan makan daging selamanya. Ini aku tidak akan mengahwini wanita. Yang ini kata aku tidak tidur malam di atas tilam.
dan yang lain pula bertekad aku terus berpuasa dan tidak pernah berbuka, yakni tiap-tiap hari puasa. Sebagaimana hadis yang kita tahu semua dalam bab ni, dia nak azam untuk solat tak tidur, puasa tiap-tiap hari dan tak nak kahwin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tahu hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi bersabda, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Amma wallahi inni la akhshaakum wa atqaakum lillah. Lakinni usalli wa anam wa asumu wa ufdir wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa bidni." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku lah paling takut kali pada Allah. Aku dengar ada orang kata nak begini, begini, begini. Demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah. Tapi aku salat, aku tidur. Aku berpuasa, ada hari aku berbuka. Dan aku juga mengahwini wanita. Di ujung hadis tu Nabi kata, siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk dari golonganku. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, membujang bukan merupakan ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 14 wanita dan saat baginda wafat meninggalkan 9 orang isteri. 9 orang isteri. Pada kesempatan lainnya Imam Ahmad rahimahullah berkata, andai semua orang tidak menikah, nescaya mereka tidak berperang, tidak berhaji, tidak beramal itu dan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melalui hari tanpa mempunyai apapun. Namun demikian baginda memilih mendorong untuk menikah alih-alih membujang. Siapa yang benci terhadap perbuatan baginda ini, dia tidak akan berada di atas kebenaran. Maksud perkataan Imam Ahmad ni? Maknanya kalau semua orang tak menikah, nescaya tak ada orang pergi haji, tak ada orang buat perang jihad fisabilillah. Pasal apa? Semua tak mampu. Kalau mu kata tak mampu nak nikah, berarti kamu tak mampu buat haji. Kalau tak mampu nak haji, berarti tak mampu nak jihad. Pasal apa? Nikah tu sunat yang lebih utama. Kalau semua orang tak menikah, berarti semua tak ada orang mampu nak buat haji pun. Itu perkataan Imam Ahmad. Jadi kena buat. Nabi Yaqub alaihi salam dalam kesedihannya menikah dan memiliki anak. Menikah dan memiliki anak. Jadi sebab tu jangan dalam bab ni kerana tak ada aku susah dan sebagainya tak nikah dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya an-nisa. Aku dibuat menyukai wanita. Jadi Nabi ni dia suka kepada wanita. Dijadikan hatinya cenderung. Sebab itu Nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara hikmah yang banyaklah kenapa Nabi diberi pengkhususan lebih daripada 4. Pertama sekali, yang lebih daripada 4 ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang had dia sampai 4. Apa depan sebelum daripada tu lebih daripada 4. Nabi Sulaiman sendiri ada berapa ratus isteri dia. Nabi Daud lagi banyak. Orang dulu isteri ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan sebagaimana bilangannya orang dulu satu. Bukan Nabi yang pelik tak. Nabi ni kategori tak pelik pada orang dah. Cuma dengan umat dia Nabi diberi kelebihan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hikmah di sebalik perkahwinan baginda. Hikmah yang banyak untuk menjadi contoh teladan kepada umat dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang Nabi suka kepada wanita. Cuma suka wanita tu bukanlah Nabi ni duduk kacau anak dara dah.
Bererti dalam bab ni Nabi suka. Kalau kahwin, Nabi suka. Baik. Yang seterusnya, kritik atas para sufi yang tidak menikah. Iblis telah berhasil membenamkan talbisnya terhadap majoriti sufi sehingga menghalangi mereka dari menikah. Generasi sufi awal tidak mahu menikah lantaran sibuk beribadah. Lebih dari itu, mereka menilai nikah sebagai penghalang dalam mentaati Allah. Sufi lah ni tak nikah lagi ke? Saya ada lagi. Tapi lah ni geng-geng hok memang hok tak nikah ni memang perjuangan mereka lagi hebat lah. Sampai kalau-kalau padri hok di gereja tu tak menikah. Lah ni pun banyak dah timbul skandal macam-macam. Pasal apa? Dia lari daripada fitrah. Fitrah dia tak boleh. Allah ciptakan lelaki ni pasangan dia wanita. Wanita tu pasangan dia lelaki. Kalau lari daripada fitrah, dia tidak jadi lebih baik. Dia tidak jadi lebih baik. Jadi mereka menilai menikah sebagai penghalang dalam mentaati Allah. Padahal jika mereka memerlukan atau menginginkan pernikahan, maka dengan tidak menikah ertinya otomatik membahayakan jiwa dan agama mereka. Kalau kira sebenarnya, kalau mereka tu perlu kahwin atau nak kahwin, sifat tak kahwin tu lagi bahaya daripada kahwin. Okay? Contoh dia nak dekat kepada Tuhan, kemudian dia kenal kepada seorang. Dia kata, aku takutlah kalau nanti aku kahwin lari jauh daripada Allah. Dia lupa tak kahwin tu lagi bahaya yang boleh menjerumuskan dia kepada benda yang lebih buruk. Sementara jika mereka tidak memerlukan pernikahan, maka dengan tidak menikah itu bererti mereka tidak memperoleh keutamaan. Apa keutamaan nikah? Ini cerita bab keutamaan. Disebut dalam hadis sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada kemaluan seorang dari kalian ada sedekah. Ada pahala. Mendatangi isteri ada pahala sedekah. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin saat salah seorang dari kami melepaskan syahwatnya, lalu dia mendapat pahala kerana itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alayhi wizrun?" Menurut kalian kalau dia letak tempat haram, dosa ke tak dosa? Dosa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Demikianlah kalau dia letak pada tempat yang halal, maka dia mendapat pahala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Afatahtasibuna syarra wala tahtasibuna alkhaira?" Apakah kalian memperhitungkan keburukan dan tidak memperhitungkan kebaikan? Mana kaitan dengan hadis ni, tapi kaitan dengan hadis yang sahih tadi. Apakah kita nak cari pahala pada sudut yang dia panggil keburukan lah. Sedang kahwin tu ibadat, carilah kebaikan pada kahwin. Jangan cari kebaikan pada tak kahwin. Orang kahwin ada ruang nak buat baik tak? Lagi banyak daripada yang tak kahwin. Pasal apa? Dia telah letak kebaikan tu dalam rumah dia. Letak kebaikan dalam rumah dia. Baik suami, baik isteri. Kalau sebelum ni dia kata, aku relax lah sebelum ni, tak ada tu lelaki lagi happy. Pasal apa? Boleh pergi sana, boleh pergi sini, bebas. Lepas tu kalau ada suami, tahu payah. Tu ada depan tu dia tu.
Dia kata tu sebenarnya tu adalah pintu kebaikan yang telah dia letak dalam rumah dia. Di saat dia sudah kahwin, dia tak jaga orang lain, jaga hak tu je. Itulah pintu kebaikan dia. Surga dia duduk situ. Kalau dia tak ada orang tu, tak tahu dia nak buat baik. Kena gigi tu, rumah anak yatim tu, rumah orang yatim ni, buat baik sini ni. Kalau dia ada suami, tu dia. Seorang tu jaga, insyaAllah surga. Begitu juga suami. Buat baik kepada ni, isteri dia ada di rumah, di situ dah tempat kebaikan dia. Tapi jangan siapa tak buat baik kat orang lain pula. Sebab tu Nabi SAW kata pada isteri ada pahala sedekah. Bersama isteri pahala sedekah. Beri makan kepada isteri dapat pahala sedekah. Kalau kita duk bayar bulan-bulan dan sebagainya, pahala sedekah infak lakar tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima daripada kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebahagian dari kaum sufi berdalil, nikah mewajibkan kita memberi nafkah, sementara bekerja itu sulit. Bila dah nikah, kena beri nafkah, tapi kerja payah. Jadi ini merupakan alasan untuk hidup enak-enakan tanpa mahu bersusah payah mencari nafkah. Disebutkan dalam Sahihain, iaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan bagi membebaskan seorang hamba, dan satu dinar yang kamu infakkan kepada keluarga yang menjadi tanggungjawabmu, yang terbaik dari semua jenis pemberian tersebut adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluarga yang menjadi tanggunganmu. Nampak tak? Di antara mereka ada juga yang beralasan nikah itu mengharuskan kecintaan kepada dunia. Itu alasan dia lah. Orang sufi yang tak nak kahwin itu alasan dia. Pertama, kita kata menghalang dari mentaati Allah. Itu alasan nombor satu. Kita kata tak. Malah dengan menikah lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, mewajibkan cari rezeki. Kita kata cari rezeki untuk keluarga sebaik-baik infak. Itu jawapan dia. Yang ketiga, dia kata apa? Mengharuskan cinta dunia. Bol dia punya syubhat tu, tanda. Mana syubhat nombor satu, muka surat 424 tu, lebih dari itu. Perenggan pertama daripada tajuk kita. Lebih dari itu, mereka menilai menikah sebagai penghalang dalam mentaati Allah. Ini alasan dia nombor satu. Lepas daripada tu jawapan dia. Hadis kata, bersama isteri lah lubuk pahala. Dengan berkahwin, lebih dekat kepada Allah. Pada isteri itu, pada perkahwinan atau pada suami, adalah jalan kita kepada Allah. Okay? Syubhat dia yang kedua, muka surat 425. Lepas daripada hadis, afatah tasibuna syarra wala tahtasibunal khaira, sebahagian dari sufi berdalih menikah, nikah mewajibkan kita untuk memberi nafkah, sedang bekerja itu payah. Itu syubhat nombor dua. Jawapan dia apa? Jawapan dia, mencari nafkah untuk isteri ini lebih baik daripada berjihad fi sabilillah, berbaik infak fi sabilillah. Lebih baik berbanding infak fi sabilillah. Tapi jangan makan melaka, tak ada infak langsung. Isteri pula ambil hadis ni, baca kau-kau pula. Abang tak payah pergi lain, sini je. Mana semua tu bagi kat saya. Berpada-pada lah. Ada harta untuk keluarga, ada harta untuk infak. Tinggalkan untuk keluarga, infak yang sebenarnya. Baik. Syubhat yang ketiga, muka surat 426, nombor satu sekali. Di antara mereka, ada yang beralasan, nikah itu mengharuskan kecintaan terhadap dunia. Sedang dunia ni kita tak boleh sayang. Cinta dunia ni rosak penyakit hati.
Terdapat riwayat dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahawa dia mengatakan ketika seorang itu pergi mencari hadis, berpergian mencari penghidupan atau bernikah, bererti dia telah condong kepada dunia. Kata penulis, ini bertentangan dengan syariat. Bagaimana mungkin seorang tidak pergi mencari hadis sementara para malaikat meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu? Bagaimana seorang tidak mau mencari penghidupan sementara Umar Al-Khattab pernah mengutarakan, sungguh lebih baik aku mati berjalan kaki demi mencari rezeki untuk mencukupkan diri agar tidak meminta-minta daripada aku mati saat berperang fi sabilillah. Jadi cinta dunia, ya, kalau dia kata mengharuskan cinta dunia, kita kata mencintai nikah ni adalah jalannya akhirat, bukan dunia. Cinta dunia ni menjauhkan kita dari Allah, tapi mencintai isteri dia adalah cinta akhirat. Mencintai keluarga kita, sama contoh cinta ibu bapa. Cinta ibu bapa, cinta dunia. Cinta anak-anak, cinta dunia. Cinta isteri, cinta dunia. Cinta suami, cinta dunia. Tak. Kita mencintai mereka kerana Allah. Lalu dengan cinta itu menjadi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada sekelompok sufi, ataupun menurutku semua keadaan sufi yang dijadikan alasan kaum sufi di atas jelas-jelas menyalahi syariat Islam. Ada sekelompok sufi generasi kebelakang. Mereka sengaja tidak menikah supaya dikatakan sebagai orang zuhud. Motivasi tersebut dikarenakan umumnya orang awam akan mengagungkan seorang sufi ketika ada dalam keadaan tidak mempunyai isteri ataupun tidak menikah. Mereka lantas berbicara tidak dia tak pernah kenal seorang wanita walaupun satu. Dia ni orang soleh, dia bak orang perempuan ni, sok kahwin, cakap bodoh. Dahsyat. Dia tak kenal seorang walaupun seorang perempuan. Bunyi hebat. Inilah amalan rahib. Rahib ni padri yang menyelisih agama. Yang tak kahwin ni siapa? Rahib Tok Sami. Geng-geng ni tak kahwin. Kalau di kuil, Tok Sami tu memang kerja dia baik-baik jaga Tuhan dia. Tak kahwin. Rahib pendeta Nasrani. Kita panggil apa? Padri kan? Padri pun tak kahwin. Padri perempuan tu dia panggil apa? Nan. Nan pun tak kahwin. Tapi tak kahwin. Dalam masalah keluar laporan di Eropah, nan lah mangsa seksual yang ramai tapi tidak diheboh-hebohkan. Pasal apa ni fitrah? Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, seorang murid atau penganut sufi pemula sudah seharusnya tidak disibukkan dengan urusan pernikahan kerana menikah menghalanginya dari suluk sekaligus membuatnya senang saat bersama isteri. Sedang siapa yang senang kepada selain Allah, bererti dia telah melalaikannya. Jadi dia takut kerana hati ini cenderung kepada isteri, lalai dari mengingati Allah. Penulis berkata, saya benar-benar hairan dengan pernyataan ini. Apakah dia tidak tahu bahawa di saat seorang hamba berniat memelihara kehormatan diri, ingin mempunyai anak, ingin menjaga kehormatan wanita, maka semua keinginan ini tidak menyimpang dari suluk? Ataukah dia menilai bahawa merasa senang saat berada dekat dengan isteri akan dapat menafikan senangnya hati dikala menjalankan ketaatan kepada Allah, padahal Allah telah melimpahkan kurniaan kepada manusia melalui firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia mencipta pasangan-pasangan untukmu
dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan juga sayang. Disebutkan dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, "Halla tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi perawan, yani anak dara, sehingga kamu dapat bermanja dengannya dan dia dapat bermanja dengan kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidak menunjukkan Jabir kepada sesuatu yang memutuskan kesenangan dengan Allah. Takkanlah kalau kahwin tu menghalang daripada ketaatan, tiba-tiba Nabi suruh kahwin. Sebab yang suruh galak kita salat siapa? Nabi. Yang suruh kita puasa siapa? Nabi. Yang suruh kita qiyam mulai siapa? Nabi. Yang suruh kita baca Quran? Nabi. Takkan Nabi nak suruh benda yang menghalang kita daripada yang dia suruh tu? Tiba-tiba Nabi suruh kita kahwin. Bererti perintah kahwin tu sama dengan perintah salat, sama dengan perintah puasa, sama perintah baca Quran, sama perintah zikir. Bererti kalau salat zikir tu mendekatkan diri kepada Allah, maka kahwin pun malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut pergi buat kuliah ni kat universiti ni, baru semangat. Ni oh, kahwin belah kedah depan kita ni. Cuma belum kahwin lagi je. Nanti hatu bincang semula lah, insyaAllah. Masa apa? Menunjukkan, Nabi tentu tidak menunjukkan kepada Jabir sesuatu yang memutuskan kesenangan dengan Allah. Kita nak faham macam tu. Saya suka ayat-ayat gini ni, kalau kita perhati banyak ulama guna ayat ni. Menyeimbangkan antara ibadat, kena duduk gini. Okay? Menyeimbangkan antara beribadat ni kena tengok begini. Allah yang suruh kita jaga pandangan, Allah yang sama yang suruh kita kahwin. Tuhan yang sama suruh kita buat benda wajib. Tuhan yang sama suruh kita tinggalkan yang haram. Perintah. Jadi Nabi ni, Nabi dialah penunjuk jalan untuk salat, zikir dan sebagainya. Mustahil Nabi tunjuk supaya kahwin tapi perkara yang menyelisihi yang diajar sebelum itu. Mustahil. Jadi kalau Nabi yang suruh kahwin, berarti tak pertentangan antara solat, puasa ke apa. Pasal apa? Dua-dua ni sumber daripada Nabi. Takkan Nabi nak suruh benda yang bertentangan? Macam kita kata ginilah. Orang buat amal mengharapkan syurga. Orang kata tak ikhlas. Golongan sufi kan begitu. Dia ibarat-ibarat dia kadang-kadang masuk akal. Kalau kita beramal mengharapkan syurga, maka itu tak ikhlas. Kerana kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana syurga. Masuk akal? Masuk akal. Tapi betul ke tak betul? Kita kata yang bagi tahu kita syurga ni Allah dan Rasul. Takkanlah Allah bagi kepada kita tawaran yang menghilangkan keikhlasan kita. Allah yang suruh ikhlas, Allah juga yang tawarkan syurga. Tiba-tiba Allah tawarkan syurga, orang nak syurga, amalan jadi tak ikhlas. Kalau gitu kenapa Allah tawarkan? Apakah Allah menawarkan sesuatu yang mana apabila manusia berpegang kepada tawaran Allah, dia jadi tak ikhlas? Pelik sungguh. Bila kita tengok sudut tu, baru kita nampak batilnya perkataan orang kata buat amal tidak mengharapkan syurga itu adalah ikhlas. Dan kalau dia mengharapkan syurga, tak ikhlas. Batilnya perkataan itu. Kita mesti kembali kepada syarak. Boleh faham? Jadi kalau Nabi, dia yang suruh kita sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan Nabi juga suruh kita berkahwin, berarti tak ada percanggahan. Itu jawapan kepada orang sufi yang kata kahwin menghalang diri dari ibadah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bergurau senda dengan isteri-isteri.
malah berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apakah ini membuat beliau baginda menyimpang dari kesenangan bersama Allah? Tak. Kita bersenang-senang tu kerana Allah. Dapat dua kesenangan. Sebab tu kata-kata, abang-abang kacak nikah sunnah lah. Sunnah lain banyak buat. Tak apalah sunnah lain. Saya buat dalam berat hati. Hak ni saya buat dengan senang hati lagi bagus. Dua-dua sunnah juga. Contohlah, contoh. Sebab tu kita kata jangan cari, ada ibadat yang kita suka. Seperti makan dan minum. Seperti beristeri atau bersuami isteri, bernikah kahwin. Jadi ibadat-ibadat sebagai ini jangan dinampakkan sebagai kesenangan dunia semata-mata. Kerana yang memerintahkannya adalah Allah. Maka dengan ini, tidak lain merupakan alasan yang bodoh. Kalau dia kata tak kahwin tu kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, itu pandangan dia. Melainkan ada sebab yang kita kata mereka sibuk sehingga mereka nak kahwin tapi tak sempat. Itu lain. Sibuk, terlalu sibuk. Orang tanya nak kahwin, nak, tapi itulah. Tak jumpa orang kau, ataupun sibuk, tak ada nak fikir kau. Itu lain cerita. Ni memang dia niat untuk tidak kahwin. Kesan negatif dari sifat tak mahu kahwin. Pertama, sering sakit. Orang tak kahwin ni dia akan sakit. Kerana apa sakit tu? Kerana tertahannya air mani. Kerana tertahannya air mani. Ni bukan sekadar manusia, binatang pula guna ni. Ada kawan saya, dia kata dekat kampung dia, ayah dia bela kambing. Kambing ni, hak jantan duduk kandang suku, hak betina duduk kandang suku. Sakit semua kambing dia. Habis buat ubat tu gini. Orang kata, salah mempengaruh kambing lagu ni. Lagu mana? Ambil betina tu, letaklah kandang sekali dengan hak jantan tu. Sehat kambing ni. Betul. Sehat. Pasal apa? Pasal tertahannya air mani ni boleh merosakkan tubuh. Itu satu kemudaratan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai para pemuda yang mampu kahwin, kahwin. Kahwin ya. Dia kata apa? Dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ketika seorang lama menahan air mani, maka hal itu akan berkesan pada kesihatan tubuhnya. Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi rahimahullah mengemukakan, aku mengetahui satu kaum yang dulu punya banyak air mani. Namun setelah mereka tidak berhubungan badan lagi kerana terpengaruh fahaman falsafah, tubuh mereka menjadi dingin, sulit bergerak, gelisah tanpa sebab, mengalami gejala halusinasi dan gairah syahwat, juga nafsu makan mereka turun secara mendadak. Abu Bakar bin Zakaria rahimahullah mengatakan, aku melihat seorang yang meninggalkan rutin hubungan intim. Dia kehilangan nafsu makannya. Baru makan sedikit dia sudah mual, ingin muntah. Namun setelah dia kembali berhubungan badan seperti sedia kala, berbagai gejala tersebut hilang dalam waktu yang singkat. Atau kalau nak sehat, kahwin. Okay. Yang kedua, kembali kepada kebiasaan yang telah ditinggalkan. Banyak sufi yang menahan diri dari hubungan badan hingga air maninya berkumpul dan timbul kegelisahan. Akhirnya dia pun kembali melakukan hubungan badan dan sibuk dengan segala kenikmatan duniawi berlipat kali ganda pada sewaktu meninggalkannya. Mereka seperti orang yang sudah lama menahan lapar
kemudian kembali menikmati apa yang sekian lama ditinggalkan itu. Yang ketiga, kecenderung bergaul dengan anak-anak muda. Bila dia ada gelisah, dia mula mencari orang-orang remaja-remaja, anak-anak muda yang comel. Akhir sekali muncul fitnah LGBT, homoseks ni dan sebagainya, hasil daripada mereka meninggalkan nikah. Bukan sekadar meninggalkan nikah juga, kadang-kadang dia melewatkan pun dah mudarat dah. Dia nak kahwin tapi tak boleh. Duduk bila asrama, laki saja. Nak kahwin, ngaji tak habis lagi. Fitrah dulu kemuncak dah. Akhir sekali terjebak. Bila terjebak, dia akan binasa. Jadi sebab tu kita kata, Nabi kata, manis tata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu. Ba'ah ni bersetubuh ataupun mendatangi wanita, maka berkahwinlah, Nabi kata. Baik. Di sisi lain, iblis menipu kelompok sufi yang telah berkahwin sehingga mereka menegaskan, kami berkahwin bukan untuk melampiaskan syahwat. Jika mereka maksudkan kerana mengikuti sunnah, maka ini dikatakan sah. Tapi jika maksud mereka tidak bersyahwat sedikit pun terhadap pernikahan, maka apa yang mereka katakan ini jelas mustahil. Sebagaimana kisah Abu Darda dengan Ummu Darda kan, yang mana sampai Salman Al-Farisi pergi rumah dia tu, apa dia ni tak berhajat langsung pada isteri, ada isteri tapi tak masuk tangan kerana dia kata, aku tidak berhajat kepada isteri. Ada isteri tapi dia melihat nafsu syahwatnya itu bukan waktu ibadat. Sampai Ummu Darda kata, tahulah dia tak ada hajat dah dunia, dia tak ada hajat dah pada aku. Salman mengadu kepada Nabi, ataupun Salman kata, masa tengah malam dia pun bangun, kata tidur dulu sampai akhir malam baru bangun. Lepas tu dia kata, atas diri kamu ada hak, atas isteri kamu ada hak, pada Tuhan kamu pun ada hak, maka tunaikan setiap hak ni pada Tuhan dia. Dia tak suka pun, tak puas hati jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata betul lah, Salman kata tu betul lah. Pada setiap orang tu ada hak masing-masing. Jadi kalau orang kahwin tu tidak kerana syahwat, kan. Memang kahwin tu Allah bagi syahwat untuk kahwin. Apa salahnya kalau kahwin untuk syahwat? Contoh, memang Allah bagi syahwat untuk kahwin. Kalau kahwin tak ada syahwat, tu masalah. Tidak. Cuma maksud daripada agama ialah mengarahkan syahwat pada jalan yang halal. Itu maksud dia. Mengarahkan syahwat pada jalan yang halal. Di sisi lain, di sisi lain kebodohan telah mendorong banyak sufi untuk mengebiri diri sendiri, buang kemaluan. Buang kemaluan ni bukan sebab jadi orang ni, ada juga buang kemaluan jadi LGBT. Tak niat ni dia tak berhajat kepada pasangan. Kalau jadi lesbian, buang kemaluan tu lain. Lesbian ke apa-apa? Bukan khonsa. Homo lain juga. Dia jadi macam nak maknya. Ha? Dia jadi Tukar jantina. Itu lain. Ni buang kemaluan kerana tak nak bergaul dengan lawan jenis. Maka dia kata apa? Jika maksudnya mereka yakin tindakan ini dilakukan kerana malu yang sangat kepada Allah. Jadi kata dia, mengebiri mudar menar benar-benar wujud dari kebodohan, sebab dengan bahagian tubuh yang mereka potong itulah Allah memuliakan lelaki atas kaum wanita. Allah menciptakan kemaluan untuk menjadi sebab lahirnya keturunan. Tetapi keadaan orang yang mengebiri diri sendiri akan berkata, yang benar tidak seperti ini,
kerananya mereka pun memotong bahagian tubuh tersebut. Namun perbuatan ini sama sekali tidak boleh memupuskan hasrat seksual dalam jiwa mereka sehingga mereka tidak berhasil meraih tujuan semula. Baik, jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kahwin kerana syahwat tak ada masalah. Yang penting buat secara halal. Habis itu kalau orang nikah seorang tu tidak syahwat, syahwat juga. Nah, pasal apa? Sebab isunya ialah macam mana kita mentaati perintah Allah. Dan isunya macam mana kita arahkan dia pada jalan yang Allah redha. Kalau dengan syahwat kita dapat pahala, maka dengan syahwat kita cari pahala dengannya. Kalau dengan harta kita dapat pahala, cari pahala dengan harta. Kalau dengan menundukkan pandangan, dengan berkata, cari jalan untuk mencapai redha Allah, bukan mencapai redha manusia. Baik, kursus satu dah kita ni, alhamdulillah. Kita berhenti setakat tu dan kita akan bercuti dah. Pada-pada ni bila sambung ni, tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita akan cuti, cuma saya ucapkan selamat menyambut 10 akhir Ramadan. Raya tu nanti kemudianlah kita ucap selamat hari raya. Dan hari ini selamat menyambut 10 akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan taufik hidayah kepada kita untuk sama-sama kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan diri, menjadikan beradalah di atas sunnah Nabi. Carilah keredaan Allah. Apa yang kita mampu, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam, mohon diampunkan, dimaafkan, anda ada tersalah dan tersilap. Kita kira selamat air raya sinilah. Untuk ma'am-ma'ah tu, selamat mengakhiri, memasuki 10 akhir Ramadan, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.